Dari sini terdengar suara nyanyian burung-burung yang pada bersaut-sautan ya, dan juga sedikit suara ayam dan juga angin-angin yang mengembun. Oh, teng sawah nggih. Ampun panas nggih. Wayahe wangsul, mungkin ngoten niku sore balik mulih ngoten nggih, Pak. Ya, pagi ngoten. Nyun sewu umure pun pinten? Teh sesik kuat teng sawah. Bunga naik ke satu nih bon. Halo, awan setunggal atau sajeng? Kalau rumah warga itu selalu ada dua pintu, pintu bedek terbuat dari bambu dan juga pintu utama ya. Kalau ada orangnya itu pintu bedek ditutup, pintu utama tidak. Selalu ada aja kita melihat jika jalan-jalan di pedesaan itu gunungan jerami seperti ini ya. Jadi untuk stok pakan sapi di musim kemarau atau di di sini kita berhenti sebentar melihat suasana perumahan yang ada di sini dan juga mendengarkan big sound alam yang bisa membuat kita pikiran menjadi fresh kembali setelah seharian bekerja di kantor pusing ataupun di kerjaan kasaran lainnya ya. Dari sini terdengar suara nyanyian burung-burung yang pada bersaut-sautan ya, dan juga sedikit suara ayam dan juga angin-angin yang mengembus dedaunan. Perumahan di pedesaan selalu pemandangan khas. Ada jemuran pakaian di depan rumah seperti ini ya. Jadi digantung-gantung kayak seperti itu. Jadi beda sekali sama di kota. Kalau di kota itu mengeringkan baju seperti itu, pakaian sudah memakai mesin pengering ya. Seperti itulah perbedaan jika kita berada di pedesaan. Jika kita ke sana terus, itu kawasan hutan jati kampung ya, dan juga lokasi pengeboran minyak kalau nggak salah, karena terlihat dari sini ada plang-plang seperti itu. Ini ada rumah di pinggiran, rumah gepuk lulang dari anyaman bambu yang sudah dicampur dengan hebel seperti ini ya. Sangat sejuk sekali, walaupun agak panas namun enggak begitu terasa karena anginnya kencang banget di sini. Jadi ini panasnya masih panas, bisa menyehatkan ya, karena panas di pagi hari. Bapaknya baru pulang dari sawah. Amit, Pak.
Nek dolan. Nek mriko niku sawah nggih. Sawah mriko. Napa alas? Oh, tegaran. Kemudian kalih Pak Bapak sinten? Oh, niki dolan. Nggih dolan ningali gambar ning desa kita kok anu sepi, seger ngoten. Kula kancane niki lho kalih niku sing asal Ketanggi sinten iki? Keswanto. Keswanto. Sampeyan pundi griyane? Oh, kidul langgar mriku nggih. Nembe anu wangsul ngarit ngoten iki. Oh, teng sawah nggih. Mumpun panas nggih. Wayahe wangsul, mungkin ngoten niku sore balik meleh ngoten nggih, Pak. Ya, pagi ngene. Nyun sewu umure mumpun pinten? Teh sesik kuat nggih teng sawah. Bunga narik kesatuan, Bon. Halo, wonten 700 ajeng. Oh, nek tiang kota anu nek umur pinten 70-80 mumpun kadang pun kangge kursi roda mbah-mbah. Nek tiang desa niku akakane sehat nggih, Pak nggih. Mari sering teng sawah ngoten niku mungkin nggih. Sering napa ngetokke keringet ngoten. Nggih. Nggih pun, Pak, dilanjut mawon. Nggih. Suwun nggih. Nah, jadi di sana kawasan minyak, penguburan minyak ya. Jadi kita tidak ke sana. Takutnya nanti ada yang jaga karena ada pop, ada bangunan pos satpam itu. Selalu ada aja kita melihat jika jalan-jalan di pedesaan itu gunungan jerami seperti ini ya. Jadi untuk stok pakan setahun di setahun ke depan ataupun di musim kemarau ini ya. Jadi itu ngambilnya dulu waktu masih banyak sekali panen padi. Jadi orang pedesaan biasanya mengumpulkan padinya sendiri seperti ini dan juga ambil dari orang seperti itu ya. Nah, jadi orang desa kalau sudah mempunyai taman kering seperti itu ayem banget ya. Karena di musim kemarau ini itu mencari rumput hijau sangat sulit sekali. Jadi sapi juga gemes banget damen kering seperti itu. Kalau rumah warga itu selalu ada dua pintu. Pintu bedek terbuat dari bambu dan juga pintu utama ya. Kalau ada orangnya itu pintu bedek ditutup, pintu utama tidak. Jika malam atau keluar semua seperti itu pintu utama baru ditutup juga ya. Seperti itulah keunikan jika kita berada di pedesaan. Masih banyak juga hal-hal yang menarik, unik, jadul. Mengingatkan kita di tahun 70-80-an ya. Ini sudah lumayan panas karena sudah mulai siang ini. Nah, jadi seperti ini ya liputan kita dari desa ke desa dan juga sampai juga ke Gunung Timpalang juga tadi yang berada di Desa Karangmojo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Semoga video-video saya ini dari channel Sobat Desa Blora bisa untuk menghibur, bisa untuk inspirasi, bisa untuk memberi informasi dan wawasan. Pokoknya selalu saja ada cerita-cerita yang unik, beda, menarik, yang patut untuk kita simak dan kita dengar, yang bisa saya suguhkan kepada teman-teman Sobat Desa Blora dimanapun berada ya. Yowis, pokoknya ditunggu di konten-konten selanjutnya yang pastinya unik, menarik, dan seru. Pokoknya terima kasih banyak untuk teman-teman yang sering menonton video-video dari channel Sobat Desa Blora, sering like, comment, share. Tanpa kalian semua saya tidak ada artinya apa-apa. Dan yang baru menonton video ini, baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, semoga suka acara video seperti ini ya. Yang mungkin belum di subscribe, tolong di subscribe dulu ya, biar ke depan tidak ketinggalan jika ada informasi-informasi terbaru.
satu dari channel Ngobrol Diskop Blora, dan biar ke depan channel ini bisa terus berkembang dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Yowes, yang penting saya dan dulu Ngobrol Diskop Blora dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan semua rezekinya, dilancarkan semua urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.